Perguruan Pencak Silat Pakubumi yang beralamat di Desa Cipayung, Gang Habib Umar Alatas, gelar ujian tingkat ke-25 di salah satu bumi perkemahan yang terletak di wilayah Desa Jogjogan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sabtu siang sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia bagian Barat, para pendekar silat Pakubumi telah berkumpul dan bersiap-siap untuk menyambut kedatangan guru besar Pakubumi yaitu Aba Ansori. Sekitar pukul 15.30 rombongan guru besar Pakubumi atau yang biasa disapa Abah Pakubumi beserta Ami Indah tiba di lokasi bumi perkemahan dan langsung disambut dengan puluhan pendekar dengan sambutan khas perguruan. Pejuang cinta bangsa dan tanah air Indonesia, menjunjung tinggi persaudaraan dan persatuan bangsa. 5. Kami pesilat Indonesia adalah pejuang yang senantiasa mengejar kemajuan dan berkepribadian Indonesia. 6. Kami pesilat Indonesia adalah kesatria yang senantiasa menegakkan kebenaran, kejujuran, dan perguruan pencak silat Pakubumi. Perguruan Pencak Silat Pakubumi berjanji akan bersungguh-sungguh untuk 1. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Republik Indonesia. 5. Cinta alam dan kasih sayang kepada sesama manusia. 6. Menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran serta keadilan dan kebersamaan. Membiasakan diri untuk hidup sederhana. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Pakubumi beserta Ami Indah dan juga para panitia membuka langsung kegiatan ujian tingkat yang ke-25 tersebut. Oke, alhamdulillah kita sudah sampai di sini. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, ujian kenaikan tingkat ke-25 tanggal 14-15 Desember 2019 resmi dibuka. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Setelah melaksanakan sholat isya berjamaah, kegiatan ujian tingkat ini dilanjutkan dengan beragam penampilan para peserta UKT yang ke-25. Dalam kesempatan ini, Teguh selaku ketua perguruan sekaligus ketua panitia pelaksana mengatakan, ujian tingkat ini bertujuan untuk melatih mental serta fisik para peserta. Tujuan diadakannya acara ini yaitu untuk melatih mental dan fisik anak-anak pesilat agar bisa lebih dewasa dan bisa lebih mandiri dalam kehidupannya sehari-hari dan juga melatih hasil dari mereka berlatih selama ini untuk melihatkan hasilnya yaitu di acara kenaikan tingkat ini. Dan alhamdulillah acara ini diikuti oleh 63 peserta yang terdiri dari 11 sekolah terutama dari SMPN 2 Megamendung yang berada di Cimincang itu 36 peserta dan yang lainnya ada yang dari SDM Cipayung 2, SDM Cipayung Girang 2, ada di SDM Tonjong dan SD yang lainnya. Dan kenaikan tingkat pada malam ini yaitu kenaikan tingkat dari tingkat sabuk kuning sampai sabuk biru naik ke coklat. Jadi ada yang sabuk kuning naik ke hijau, ada yang hijau ke biru, ada yang biru ke coklat, dan yang terakhir itu yang biru ke coklat. Dan harapannya dari hasil acara kegiatan ini bisa membuat anak-anak
pesilat, pertama melatih mentalnya, kedua melatih fisiknya, ketiga melatih kekuatan dalam menghadapi situasi dalam kehidupan bermasyarakat. Sebelum pelaksanaan ujian kenaikan tingkat, para peserta diharuskan untuk tidur terlebih dahulu. Dan pelaksanaan ujian kenaikan tingkat yang ke-25 ini dilaksanakan sekitar pukul 1 malam. Dari Desa Jogjogan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Palapati Pinyus mengabarkan.